Ini ruang alustita alustista. Tanya aku. Oke, lihat ke sini, guys. Oh, masya Allah. Ini pesawat-pesawatnya besar-besar sekali ya. Pesawat-pesawat. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channelnya Kevin. Dan jangan lupa sebelumnya untuk like, comment, dan subscribe di channelnya Kevin. Dan selalu nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Biar Kevin selalu semangat untuk membuat konten-konten terbaru tentang jalan-jalan di Yogyakarta juga ya. Oke, teman-teman, Kevin sekarang lagi berada di Museum Dirgantara Indonesia. Ini museum pesawat-pesawat terbang yang ada di Indonesia ya. Dari mulai sejarah-sejarah adanya pesawat terbang di Indonesia dan pesawat-pesawat lainnya tentang pesawat-pesawat tempur dan pesawat-pesawat lainnya. Dan ini adalah pesawat PB501. Nah, ini pesawatnya besar sekali ya. Ini pesawat tahun berapa? KMP juga belum tahu. Bisa dilihat di sini. Ini buatan Amerika. Tahun berapa ini? Tahun 1950 sampai 1964 ya. Udah tua ini pesawatnya. Oke, tapi ini buatan Amerika. Masya Allah, gede banget nih pesawatnya. Oke, kita lihat ke sana. Kebetulan Kepi lagi. Oh iya, itu bannya ya teman-teman. Bannya udah gundul, Kak. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sini. Kebetulan Kepi lagi rih lah ya sama Pondok Pesantren Nurul Salam ke Yogyakarta. Nah, sekarang lagi ke Museum Dirgantara. Nah, ini KMP masih bersama Kakak Saki di Museum Dirgantara. Ah, di situ ada mobil tentara. Oh, ada rudal juga, Kak. Jadi kita lihat, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channelnya KMP. Dan selanjutnya ke loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Biar KMP selalu semangat untuk buat konten-konten terbaru tentang jalan-jalan di Yogyakarta. Oke? Okay? Kita lihat tuh. Nah, sini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Yuk, kita ke sini. Nah, oke, teman-teman. Kita bisa lihat. Ini ruang alustita alustista. Tanya aku. Oke, lihat ke sini, guys.
Wah, Masya Allah. Ini pesawat-pesawatnya besar-besar sekali ya. Pesawat-pesawat tempur ini. Nah, ini pesawat Indonesia ini. Sama seperti pesawat Jepang juga dulu kan penyerangan seperti gini. Bisa lihat ke sini sangat komplit sekali ini. Oh, besar-besar pesawatnya, teman-teman. Nah, di situ juga bisa kita naik ya kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman bisa atau pingin ikut, pingin nyoba naik, bisa. Ah, ini pesawat tempur ini. Nah, ini senjatanya dari sini, dari samping. Masya Allah. Pesawat tempur ini, zaman dulu ini. Itu baling-balingnya, Kak. Besar ya, Kak, ya? Kecil. Ini di sini ya. Dan ini pesawat besar. Tuh, ada yang naik juga ke atas kan? Bisa, Kakak pengin naik? Ayo kita coba. Tuh, ada tuh, boleh. Boleh naik. Dan ini pesawat-pesawat helikopter zaman dulu ini. Seperti ini. Ya, ini zaman dulu udah canggih seperti ini ya, apalagi sekarang ya. Insya Allah, zaman pertempuran Indonesia melawan Belanda dan Jepang. Insya Allah, ini Kakak mau coba naik. Kita naik ke sini. Nah, ini dalam pesawat seperti ini. Nah, Kak, kalau naik pesawat jenis angkutan ini seperti ini, pesawat militer. Ayo. Ininya kayu ya? Iya, kan replika. Iya, betul-betul. Oh, ini seperti ini pesawatnya. Gerah ya? Pengen coba lihat ke dalam, ayo kita lihat coba ke dalam. Dalam pesawat. Kalian bisa lihat ke sini. Udaranya cukup panas. Sebentar kita lihat, Kakak lagi pengen nyoba naik dalam pesawat jadi pilotnya nih. Ayo Kak. So, Kakak coba duduk ke situ. Enggak. Coba sama ayah yuk. Ayo yuk. Jangan takut, naik aja. Yuk Kakak naik, duduk situ. Enggak mau. Duduk, mau dipoto. Enggak mau. Enggak apa-apa, sini aja Sat. Gak mau? Ah, takut kan deh. Udah? Ini adalah simulator untuk pilot ya. Jadi sebelum latihan, sebelum langsung naik pesawat, latihan dulu di sini. Ini ada 3 layar, jadi seolah-olah mirip seperti aslinya. Oke, yuk kita ke sana. Banyak sekali di sini ya, teman-teman. Aduh. Waktunya sampai jam 4, ini sebentar lagi selesai. Nah, ini di dalamnya rudal-rudalan seperti ini. Dan sekarang lebih canggih lagi, teman-teman. Ngeri-ngeri ya. Nah, ini adalah senjata-senjata zaman dulu. Zaman-zaman perjuangan seperti ini. Masya Allah, bagus-bagus ya. Ini zaman dulu. Seperti ini. Kita lanjut ke sebelah sini. Masih banyak sekali ya. Ini sangat luas, teman-teman. Ada foto-foto pesawat-pesawat. Nah, ini juga sama.
pesawat-pesawatnya. Itu. Wah, ini bagus ya. Pesawat kecil ini, Kak. Masya Allah, tapi bagus ini menurut saya ini. Masya Allah. Mana WC-nya, Kak? Kita di sini coba. Kita lihat ke sini. Aduh, udah beres. Oke, teman-teman. Sekian dulu dari Kang Happy ya, jalan-jalan di Dirgantara Indonesia. Silahkan teman-teman kesini. Jangan sampai ke sorean ya, karena jam 4 harus steril, udah tutup. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channelnya Kang Happy dan channelnya ke loncengnya. Dan share ke teman-teman kalian, biar Kang Happy selalu semangat untuk membuat konten-konten terbaru buat teman-teman di sekitaran Yogyakarta dan sekitaran Indonesia lainnya. Oke. Dari KMP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.